Selamat datang di Salgi Football Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Pada lanjutan La Liga antara Barcelona melawan Cadiz berakhir 4-0 untuk kemenangan Barcelona. Akan tetapi pada pertandingan tersebut terjadi insiden yang sangat mengharukan. Salah satu supporter dari Cadiz mengalami kolaps pada saat pertandingan sedang berlangsung. Hal tersebut sangatlah mencekam dikarenakan situasi yang darurat membuat seluruh isi stadion haru dan pecah tangisnya. Dan pada akhirnya nyawa dari supporter tersebut tidak bisa diselamatkan. Dan inilah momen-momen haru saat kolaps terjadi. Seluruh isi stadion mendoakan untuk keselamatan supporter tersebut. Saat itu Barcelona tengah unggul 2-0 lewat gol Frenkie de Jong dan Robert Lewandowski. Pertandingan sempat berhenti untuk beberapa jam dan pada akhirnya dilanjutkan kembali hingga akhir. Skor 4-0 berakhir hingga pertandingan usai. Dan untuk insiden ini sangat menyedihkan bagi para penonton dan semua pemain serta staf yang berada di stadion tersebut. Rest in peace untuk supporter yang telah menghembuskan nafas terakhir. Cukup sudah video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.